WhatsApp kan Garef, balik lagi di channel Arching. Dan pagi ini, hari Sabtu pagi ini, gua mau nge-vlog aja nih teman-teman. Kalian berangkat kerja nih, udah telat. Mudah-mudahan sih 15 menit nyampe tempat kerjaan. Agak buka sedikit aja kita ya. Sambil gua mau sedikit cerita teman-teman ya, tentang pemakaian CTX 2T kemarin. Mantap banget tuh. CTX Rev 2T. Ini sekalian konfirmasi aja teman-teman bahwa per hari ini pemakaian CTX 2 sudah selesai teman-teman ya. Jadi kerak mesinnya juga, sampel kerak mesin juga udah gue dapat. Jadi tinggal nunggu tanggal uploadnya aja teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Mantap cuy. Kerak mesin sudah, terus pencatatan performanya juga sudah, ya udah semualah. Jadi sedikit gambaran aja teman-teman buat kalian. Kalau di samping CTX itu buat gua ya gambarannya, itu udah pasti nanti masuk ke jajaran 3 besar oli samping terbaik di semua kelas, udah pasti. Termasuk Motul, CTX, terus Orange Racing, Repsol itu 5 besar lah ya, udah pasti masuk. Nah cuma nomor 1 atau enggak, nah itu nanti kan gua lihat lagi penilaiannya, apakah pantas dia jadi yang terbaik atau enggak. Gitu teman-teman ya. Nah, ini jalannya enak banget nih, ramai lancar teman-teman. Gak ada temennya di gua kenceng dulu. Kalau ramai lancar gini enak banget lah. Ngeri-ngeri sedap. Hari Sabtu masih masuk ke dunia racing bayar lu. Wah, inilah kesukaan gua nih, agak-agak rapet-rapet gimana gitu. Ya, penuh lagi. Parking rame juga sehari Sabtu ya. Jadi kita lewat Jalan Raya Gunung Sahari biar bisa gaspol. Jalan Raya Gunung Sahari apa Jalan Gunung Sahari ya, namanya lupa gua. Hari Sabtu jam segini orangnya jalannya pada kalem-kalem teman-teman nih, padahal udah jam 8 kurang 11 menit loh. Kalau normalnya orang masuk jam 8 kan, jam segini nih udah pada buru-buru, cuma ini enggak. Karena mungkin ya, mereka mungkin keluar di jalan ini bukan untuk kerja, atau mungkin ada keperluan lain. Enggak kayak kalau pas hari biasa. Kalau pas hari biasa kan, orang turun ke jalan ya untuk bekerja. Nah ini udah enak nih jalannya kan. Hati-hati teman-teman kalau ngelihat lampu kayak gitu ya. Ini kira-kira ada orang nyebrang, ada orang memperlambat diri. Pokoknya manuvernya nggak jelas. Ini lagi nih, di sini nih sering orang nyebrang barangan, cok. Di sebelah mobil udah paling aman. Oke, gas lagi, cuy. Enak banget jalannya.
kosong, sedikit ramai, bukan kosong, lancar tapi sedikit ramai. Mudah-mudahan selamat satu tujuan tuh. Ini orang mau kemana ini? Sen sadar nggak dia teh? Ngebahayain orang lain, Sen nggak jelas. Wah, sehat, mantap, wah mantap. Gas. Tuh orang ngapain lagi tuh? Ngebut mau kemana nih? Ingat men, di depan lampu merah. Jadi jangan kau gaspol-gaspol ya. Kita turunkan gas aja. Mubajer itu bensinnya, cok. Ngomongin CTX jadi lupa kan cok, karena main buru-buru nyampe kerjaan malah lupa uang ya. Jadi kayak gitu men, jadi udah jelas ya, CTX itu oli bagus. Di channel gue pun dia masuk ke dalam jajaran 5 besar oli samping terbaik dari puluhan oli samping yang gue bilang enak-enak semua teman-teman. Berarti ya punya gambarannya ya seperti apa atau seperti apa bagusnya CTX itu. Ini orang lampu sennya nggak dimatiin. Kayak gitu men. Dan yang paling gue seneng sih ya, si CTX ini punya karakter khas ya CTX itu. Jadi gue makin penasaran nih sama yang versi racingnya. Yang versi regulernya aja begitu tuh, gak ketulungan. Just gendos. Apalagi yang versi racing ya kan. Ini orang kok ini ya, gak perhatian sama lampu sen gitu. Orang kan bingung di belakang. Mas R15 semangat mas, kita tikung dulu mas. Siap, bismillah. Gak tau kenapa gue malah kurang tertarik ya sama jalan-jalan yang lurus, lebar, polos gitu. Kayaknya kurang seru aja gitu, males buka gas gede-gede. Agak-agak rame-rame sempit gitu, sempit-sempit lancar gitu, baru mantap tuh. Ini ada acara kayaknya di Staran. Nah kayak gini-gini nih seru nih coy. Seru bukan karena gua harus nunggu di belakang cok, bukan. Seru ini manuvernya ini. Nah sabat. Di
terlibas tikungan pakai ban sabun. Set, pelan-pelan aja. Ngeri, kleset. Baru udah tua banget soalnya. Ban sabun alias IRC. Fuck. Hati-hati cuy, sini banyak orang nyebrang nih. Lampunya kedip-kedip, nggak jelas. Tuh kan nggak ngesen kan, geblek. Nggak kasih tanda apapun. Oh, depan merah lagi. Padahal tinggal 50 meter lagi, tapi lampu merah tuh. Bikin geregetan, aku geregetan, pengen nonjokin kamu. Yaudah men, gitu aja vlog pagi ini dari gua. Sekalian kita olahraga mulut, sekalian olahraga jari. Mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat sedikit ya teman-teman ya. Thanks sudah nonton video gua dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.